Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya. Kali ini saya ingin membuat video tentang update harga terbaru baja ringan, Spanical Volume dan Rank baja ringan. Ya, ini update harga per Februari 2021 awal bulan. Jadi untuk harga per bulan ini, untuk awal bulan ini, baja ringan C75 0,75 ini di harga 93.000. Kalau yang 0,70 ini di harga 90.000 per batangnya. Untuk ukuran 0,65 di harga 85.000 dan ukuran 0,55 per batangnya 78.000 rupiah. Untuk harga spandek untuk ketebalan 0,3 itu harga 42.000 per meternya. Untuk ketebalan 0,25 itu harga 35.000 per meternya. Kalau untuk spandek pasir, untuk saat ini barangnya masih susah, kondisi stoknya masih terbatas. Harga per meter itu 50.000 per meter untuk ketebalan 0,25. Itu spandek pasir. Untuk rank, ini saya ada 3 jenis, yaitu dengan ketinggian 3 cm, ketebalan 0,40. Ini di harga 34.000 per batang. Untuk rank dengan ketinggian 3,2 dengan ketebalan 0,45 ini saya jual di harga 37.000. Dan untuk yang ketiga, rank dengan ketinggian 3,2 cm dengan ketebalan 0,5 itu saya jual di harga 39.000 rupiah. Jadi harga ini sebenarnya stabil sejak awal tahun. Februari, masuk di bulan Februari, harga cenderung stabil. Bagi kami sebagai pedagang, kami mulai was-was karena biasanya kalau harga mulai stabil seperti ini sudah menandakan akan ada penurunan harga. Biasanya seperti itu. Itu yang terjadi di tahun kemarin. Harga mengalami kenaikan di titik tertinggi, harga stabil, kemudian harga turun. Bagi kami sebagai pedagang cukup was-was jika harga turun, karena sebenarnya harga kami ambil dari pabrik dan harga kami jual itu kan selisihnya sangat sedikit sekali, karena persaingan di lapangan, ya, persaingan harga di lapangan itu sangat ketat, sehingga kami tidak bisa mengambil margin yang cukup besar. Sehingga ketika ada penurunan harga dan stok kita masih di harga yang lama, maka pasti akan kita jual minimal harga modal. Tapi kalau harga terus turun, ya terpaksa kita harus jual rugi. Jadi seperti itu kondisi harga sekarang. Jadi buat teman-teman yang ingin bangun rumah, ingin bikin atap rumah atau bikin RAB atau lagi bikin RAB, bisa cek atau update terus harga di toko bangunan terdekat, karena bisa jadi dengan kestabilan harga ini harga akan turun. Ya mudah-mudahan stabil aja ya, jangan turun, karena stok saya juga baru update stok banyak ini. Mudah-mudahan harga stabil ya. Ya, buat teman-teman yang suka dengan video saya, silahkan klik tombol like-nya dan share video ini ke teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel saya, biar channel saya bisa terus berkembang, terus maju, dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat ke teman-teman semua. Terima kasih saya ucapkan sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.